juga kesulitan isi satu orang. Jadi ini tempat ada untuk tukar duit eh. Yang tu sampai duit tu tukar lagi boleh tukar lah support. Kita boleh cari sindikat untuk internet. Kita dapat internet. Kalau tak ada internet, naya lah. Kita nak order grab, nak order bilik dan macam-macam lagi lah. Ada rig-rig dia. Situs sangat murah, sangat cepat, tak ni kepada nak roaming lah apa tu. Jadi jom kita cari jalan keluar. Banyak lagi kedai-kedai singkat kat sini. Sini tak ada siapa ada pun. Belum untuk siapa ada pun belum. Hari ni lapar, tak makan. Aduh, nak makan pun ni. Macam nak tala ke tak? Ni masak je lah. Eh, Oishi ni halal ni. Halal. Jom kita cari minuman. Ini susu tak sliding. Ini bubble tea tu kan. Selalu macam bubble tea. Kita ambil satu. Dia kena rokok tu. Jom. Sini dia ada kan. Hungry grab a Snickers. Dua air satu dan pergi makan. Ah, ni tak ada. Hai. Okay, kita dah nampak jalan exit ni. Boleh so. Akhirnya udara. Welcome to Bangkok. First time datang Bangkok bro. First time travel. Travel lah solo sama korang. Bukan cari hotel lah, nak cari pula. Mandai lah. Lain sikit. Tapi ada lembu tu kan, halal kot. Lembu kan. Kotak je tak sedi. Betul ni tak sedi. Hari malam-malam saya naik grab untuk ke hotel. Jom.
bergerak tadi. Dia rasa baru memang terbaik. Kita dah sampai hotel. Baik. Okay, ni dapat editor. Katil ada dua. Tapi saya soalannya ya. Siapa nak ajak ni? Tengok aircon. Siti. Ada guidebook lagi. Okay, not bad. Harga dia RM1,100. Tadi Grab RM264, saya bagi RM27. Sebab dia punya servis baik, bagus. Memang baguslah, dia tolong saya sampai jumpa lah tadi. Siap call-call pergi hotel. Okay. Siapa kata orang Thailand tak bagus, bahaya apa banyak lah. Sekat ni saya tengok memang respect. No durian and no smoking. Okay. Saya nak tidur dulu, penat lah. Tengok TV. Order Burger King. Tak ada order benda lain. Takut ada yang tak halal. Burger-burger lah. Nak jalan malam tak larat dah. Penat. Jom kita runa rumah. Kiri ke kanan? Kanan macam jauh. Seperti ni. Boleh mengai. Bagi King lah, bagi King lah. Tapi bagus lah yang hantar Grab tu pun. Ya. Grab minta maaf pula sebab lambat lah. Sebab salah jalan. Bagus lah. Okay lah, tak ada lah tolongnya. Orang-orang baik kok ni. Ke ada respect lah. Makan dulu.